Bang Putra, Bang Putra udah lama menjual kue bika, Bang. Berapa tahun tuh, Bang? Biasanya pas genap 30 tahun. Wah, 30. Oh, 30. Berarti ini usaha turun-menurun ya, Bang ya? Boleh dijelasin nggak, Bang? Ini bahannya tuh ada apa aja? Bahannya tepung beras, kelapa, gula. Kita digabung semua. Oke. Nah, ada resep. Pastinya ada resep inilah ya, Bang. Resep rahasia kita ya kan. Bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bang. Kue bika ini sebenarnya makanan apa, Bang? Ini asal aja. Iya, iya, asalnya. Asalnya dari Maremah. Makan ke sana lah. Kenapa berdagang kue bika, Bang? Alasan kita. Itu apa nih, Bang? Tarikan aja. Melestarikan terus kan lumayan gitu. Biar jangan hilang lah. Biar jangan hilang tradisi ya. Minang kita ya, Bang ya. Bang, kalau di bulan Ramadan ini bisa terjual berapa ini, Bang? Oh, ada 400-500 untuk harga kita berapa, Bang? 2001. Ya, ditaruh jutaan. Tapi dibakar kan atas bawah. Keistimewaan dari kue bika apa, Bang? Mungkin dari masanya atau dari cita rasanya? Masanya satu, cita rasanya satu. Masanya apa tuh, Bang? Masanya gimana? Mungkin bisa dijelasin sedikit aja. Dari kayu ya, Bang ya? Oh, sabut kelapa. Ada sabut kelapa di bawah, Bang. Di atas. Cara apa, Masa? Oh, berarti di bawah pakai kayu, di atas pakai sabut kelapa untuk menyairkan. Itu biar supaya apa, Bang? Apa masanya?